السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليصره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد Allah muslimin Salah satu yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu dari sekian banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'uzubika min ilmin la yanfa'u Wa min qalbin la yasha'u Wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tak khusyuk dan jiwa yang tak pernah merasa puas, serta dari doa yang tak didengar. Hadis riwayat Ahmad Muslim dan Nasai. Dari doa tadi, ada empat permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin menyadari kebodohan diri sendiri, tawadhu, serta dapat menempuh jalan hidup sebagaimana yang Allah tentukan. Bila tidak, azab yang paling pedih akan kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, Asyadun nasi al alimun lam ilmuhu. Rawahul bayhaqi. Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Oleh karena itulah maka kita harus berusaha untuk mencari ilmu pengetahuan yang pasti bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Jauhi pengetahuan yang sekiranya tidak bermanfaat. Sehingga Allah SWT melindungi kita dari perbuatan yang akan tersesat karena ilmu dan pengetahuan yang dipelajari tidak bermanfaat. Masyarakat muslimin yang kedua adalah hati yang tak khusyuk. Khusyu artinya tunduk, rendah dan takluk. Hati yang khusyu adalah hati yang merasa dekat dengan Allah. Karena tunduk, merendahkan diri dan takut kepada Allah. Hati yang tidak khusyu berarti hati yang tidak memiliki perasaan takut dan tunduk kepada Allah. Hal ini merupakan sesuatu yang amat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah." dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Masyurah Muslimin, yang ketiga adalah permintaan Agar dijauhkan dari jiwa yang tak puas, kenikmatan atau kebahagiaan yang kita peroleh itu sangat banyak. Bila kita tidak pandai bersyukur, Allah SWT bukan hanya tidak akan menambah nikmat yang diberikannya kepada kita, tetapi juga sudah menyiapkan azabnya yang amat pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa kafartum Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti adabku sangat berat. Terjemah Quran Surat Ibrahim ayat 7. Agar hati kita merasa puas, dengan kenikmatan dan karunia yang kita dapatkan kita harus sering-sering melihat orang yang kenikmatannya di bawah kita atau sedikit dari yang kita peroleh Rasulullah SAW bersabda unzuru ila man huwa asfalamikum wala tangzuru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum Rabu Ahmad wa Muslim wa Tirmidhi wa Abdu Majah Pandanglah orang yang lebih rendah daripadamu dalam hal harta. Dan janganlah kamu memandang orang yang lebih tinggi dari kamu. Yang demikian itu lebih patut engkau tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Hadis riwayat Ahmad Muslim Tirmidhi Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Masyarakat muslimin oleh karena itu agar kita merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah untuk kita maka selalulah kita bersyukur dan lihatlah mereka yang hartanya lebih sedikit dari kita. Kita tidak boleh melihat orang yang lebih banyak hartanya dari kita. Karena pasti itu akan membuat kita tidak puas dengan apa yang kita terima. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. muslimin, permintaan yang keempat kita kepada Allah adalah kita dilindungi dari doa yang tidak terkabul. Setiap Muslim yang berdoa tentu ingin dikabulkan oleh Allah, dan Allah kemudian meluluskan apa yang kita inginkan. Dan hal ini diperintahkan oleh Rasulullah Ta'ala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat, Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka pun memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Oleh karena itu kita harus selalu yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan Allah kabulkan. Dan kita harus menghindari setiap hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa-doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin demikianlah urayan tentang empat permintaan kita kepada Allah. Semoga yang tersampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.